Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Walhamdulillah sumalhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yang saya muliakan Ibu Nyai Faridah Salahuddin Wahid beserta seluruh keluarga besar almarhum almakfurlah Bapak Kiai Haji Salahuddin Wahid, yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng beserta seluruh keluarga besar Tebu Ireng, yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Ahya, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita meskipun dalam kondisi kesehatan yang tidak terlalu fit. Karenanya marilah kita mendoakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, dipanjangkan umurnya sehingga terus bisa berada di tengah-tengah kita untuk membimbing kita semua. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kiai Haji MH Ainun Najib, alhamdulillah juga berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Din Samsudin, yang saya hormati Bapak Imam Suprayogo juga hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kiai Haji Husain Muhammad. Banyak sekali para masyayikh yang saya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan tentu yang saya cintai seluruh santri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Saya diminta untuk menyampaikan testimoni. Testimoni adalah kesaksian. Kesaksian saya terhadap almarhum almakfurlah. Sayangnya saya baru dikabari sore tadi. Jadi saya tidak cukup menyiapkan persiapan yang baik, katakanlah begitu. Oleh karenanya saya tentu mohon maaf, saya hanya snapshot, hanya cuplikan-cuplikan saja, hanya potret-potret saja apa yang ingin saya sampaikan, yang saya saksikan terkait dengan almarhum almakfurlah. Pertama saya mengenal beliau itu tahun 1968. Ketika beliau melangsungkan pernikahannya dengan mbakyu saya, Ibu Nyai Farida. Saya masih usia 6 tahun ketika itu. Saya tidak tahu para santri ada di mana ketika itu. Tahun 1968. Saya mengenal almarhum adalah sosok yang sangat sederhana, cenderung pendiam, sederhana. Namun demikian, beliau orang sosok figur yang ulet, yang rajin. Hidup yang dijalaninya setelah pernikahan dengan mbakyu saya itu dijalaninya tidak terlalu mudah. Saya ingat betul beliau pindah-pindah kontrakan rumah di Jakarta. Dan rumah yang dikontrakan itu sangat sederhana. Beliau kemana-mana naik Vespa ketika itu. Jadi hidup tidak mudah, dan beliau salah satu teladan saya dalam bagaimana menjalani hidup ini secara mandiri. Beliau adalah putra tokoh besar, tapi beliau begitu sederhana menjalani hidupnya apa adanya. Pada medio pertengahan
tahun 1980-an, beliau termasuk salah satu sosok figur yang ikut mempersiapkan bagaimana Nahdlatul Ulama ini bisa kembali kepada hitohnya, hitoh NU 1926. Beliau bukanlah tokoh yang di atas panggung. Beliau berada di balik atau di belakang layar. Saya masih ingat perbincangan dengan kakak saya, almarhum, almakfurlah, Bapak Fahmi Ja'far Saifuddin. Beliau tidak pernah mau untuk diminta masuk dalam struktur kepengurusan NU ketika itu. Setelah kembali, setelah Muktamar Situbondo 1984 dan seterusnya, Muktamar Krapyak dan seterusnya. Saya masih ingat beliau mengatakan, saya tidak bisa mengikuti gaya, irama, ritme kebanyakan orang-orang NU. Itu salah satu alasan beliau tidak bersedia duduk dalam struktur. Menurut hemat saya itu hanya alasan beliau saja. Karena pada dasarnya beliau adalah sosok yang tidak terlalu ingin berada di permukaan. Beliau lebih senang berada di balik layar. Beliau memang hidup serba teratur, terukur, terencana. Segala sesuatunya diperhitungkan secara matang, hidup terjadwal, hari ini mengerjakan apa, besok apa, lusa apa, dan seterusnya. Beliau orang yang, menurut hemat saya, orang yang hidup secara modern. Itulah mengapa beliau sebenarnya tidak terlalu cocok dengan habitat NU. Yang, ya kita tahu kan gitu, bicara sering ngalor ngidul begitu, sesuatu yang beliau tidak senangi atau suka begadang sampai larut malam untuk membicarakan hal-hal yang sebenarnya kesana kemari begitu. Jadi memang beliau tidak seperti umumnya warga Nahdiyin yang saya gambarkan seperti tadi itu. Yang menarik adalah ketika tahun 2005, akhir 2005 awal 2006, beliau lalu kemudian mengumpulkan kami, para keluarga, dan memutuskan untuk hidup di Tebu Ireng. Sesuatu yang bagi kami di keluarga, sesuatu yang kejutan luar biasa. Seingat saya awal 2006, beliau mengumpulkan kita semua. Beliau putuskan untuk lalu kemudian menerima amanah yang sebenarnya begitu berat beliau rasakan. Saya masih ingat salah satu alasan yang beliau katakan di depan kami para keluarga adalah bahwa beliau merasa terpanggil ikut bertanggung jawab untuk menjaga warisan Hadrotus Syekh. Tebu Ireng ini adalah salah satu warisan Hadrotus Syekh yang luar biasa. Dan beliau merasa terpanggil untuk ikut bertanggung jawab, tidak hanya semata menjaga, tapi juga sedapat mungkin mengembangkannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan saya bersaksi, seperti yang tadi disampaikan oleh, saya mohon maaf, saya tadi lupa menyapa, yang saya hormati Bapak Dr. Umar Wahid, seperti yang beliau tadi sampaikan, bahwa selama 14 tahun beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng ini begitu banyak prestasi yang beliau ukir. Jadi saya bersaksi bahwa beliau tidak hanya sebagaimana kaidah yang kita pegangi, al-muhafadzah ala qadimis shalih wal ahzu bil jadidil aslah. Beliau tidak hanya mampu menjaga, memelihara, merawat warisan para pendahulunya, muhafadzah ala qadimis shalih, tapi juga mampu wal ahzu bil jadidil aslah, mampu berkreasi, berinovasi, melahirkan hal-hal yang lebih baik lagi, yang lebih aslah sesuai dengan tuntutan zamannya. Saya mencatat ada tiga hal terkait dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng ini yang mampu beliau rawat dengan sebaik-baiknya dan dikembangkan dengan baik. Pertama, Pondok Pesantren itu sendiri. Kita tahu pengembangan-pengembangannya,
progresnya selama 14 tahun terakhir ini. Yang kedua adalah Trend Science SMA, sebuah model SMA yang menggabungkan antara nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan di pesantren dan sains, dunia teknologi. Dan ini sudah memasuki tahun ke-5 mungkin, mau memasuki tahun ke-6. Dan yang ketiga adalah keberadaan Universitas Hasyim Asy'ari. Kemajuannya, progresnya cukup bisa kita rasakan. Tidak hanya secara fisik semata, tapi juga hal-hal yang sifatnya non-fisik. Kalau kita bertanya, mengapa pada akhirnya almarhum, al-maghfurullah, akhirnya memutuskan untuk kembali ke pesantren, ke Tebu Ireng ini. Padahal kita sama tahu, beliau bukanlah mutakhorij, bukanlah lulusan dari pondok pesantren manapun. Beliau tidak pernah mengencam pendidikan di pesantren secara resmi. Tapi beliau begitu banyak membaca, mengamati bagaimana dunia pesantren itu hidup di tengah-tengah Nusantara kita ini. Dan saya bisa mengatakan bahwa pada akhirnya beliau merasa terpanggil untuk ke Tebu Ireng karena beliau sadar betul bahwa pesantrenlah hakikatnya adalah lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia ini yang tidak hanya mampu menjaga nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam, tapi juga mampu mengembangkannya sehingga kualitas pemahaman dan pengamalan umat Islam di Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas ini tetap bisa terjaga dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Pesantren punya peran yang luar biasa terkait dengan hal itu. Kita tahu pondok pesantren tidak hanya semata lembaga pendidikan Islam saja, tapi juga hakikatnya pesantren adalah lembaga dakwah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga penguatan masyarakat melalui aktivitas program-program pengembangan masyarakatnya yang begitu beragam. Inilah hal yang mendasari mengapa almarhum, al-maghfurullah, pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tebu Ireng ini. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semua, khususnya para santri-santri, untuk bagaimana bisa meneladani almarhum, al-maghfurullah. Apa yang bisa kita petik dari beliau? Apa yang harus mampu kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan di masa-masa yang akan datang? Saya mencatat bahwa hari-hari belakangan sebelum beliau meninggalkan kita semua, beliau gandrung betul selalu berbicara tentang pondok pesantren. Bagaimana pengembangan pondok pesantren? Karena kesadaran seperti tadi itu. Oleh karenanya, pertama yang harus kita jaga, bagaimana kita mewarisi, meneladani beliau adalah bagaimana kita bisa melanjutkan eksistensi keberadaan pondok pesantren Tebu Ireng ini dan mampu mengembangkannya di masa yang akan datang. Terakhir, saya merasa bahwa kekuatan almarhum, al-maghfurullah, Bapak Kiai Haji Solahuddin Wahid dalam memimpin pondok pesantren ini bukan semata karena ilmu beliau, bukan semata karena pengalaman beliau memimpin di banyak tempat, bukan karena wawasan atau relasi yang tentu semua itu punya pengaruh yang tidak sederhana, saya yakin, tapi kekuatan yang paling besar pada diri beliau, mengapa pada akhirnya saya merasa beliau berhasil 14 tahun memimpin Tebu Ireng ini, karena rasa cinta beliau yang luar biasa kepada pondok pesantren. Cintanya yang dalam bahasa agama, yang dalam bahasa para
leluhur kita, para ulama-ulama kita adalah keikhlasan. Al-ikhlas ruhul amal. Itulah kekuatan, keikhlasan yang hakikatnya adalah saya lebih senang memaknainya dengan rasa cinta. Kita tentu ingat ada gium, slogan, ungkapan di dunia pondok pesantren. At-tariqatu ahammu minal maddah. Wal mudarris ahammu minat tariqah. Wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. At-tariqah itu cara, pendekatan, metodologi. Itu jauh lebih penting daripada maddah, daripada bahan ajar. Jadi sebagai seorang pendidik, bahan ajar itu penting, tapi cara kita menyampaikan bahan ajar itu jauh lebih penting. Cara, metodologi itu lebih penting daripada bahan ajar itu sendiri. Tapi ungkapan itu tidak cukup berhenti di situ. Dilanjutkan, wal mudarris ahammu minat toriko. Tapi keberadaan seorang pendidik itu jauh lebih penting daripada metodologi itu sendiri. Daripada cara. Karena cara itu dilakukan, diamalkan oleh seorang mudarris, oleh pendidik. Dan lalu kemudian ditutup dengan waruhul mudarris, ruh mudarris, jiwa, keikhlasan. Saya memaknainya rasa cinta seorang pendidik itu jauh lebih penting dari eksistensi pendidik itu sendiri. Oleh karenanya saya melihat almarhum memiliki kekuatan itu, mudah-mudahan kita mampu meneladani beliau, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga dan memelihara rasa cinta kita kepada pondok pesantren, sehingga kita bisa melanjutkan apa yang selama ini beliau perjuangkan, dan mudah-mudahan kita pun bisa menjawab tantangan zaman ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu muwaffiq lak wa mitariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Lukman Hakim Saifuddin, kami sampaikan terima kasih.